Sikap Ibunda JJ Govinda saat rayakan Idul Adha di rumah Emi Konita disorot. Ibunda JJ Govinda kepergok rayakan Idul Adha di rumah Emi Konita. Rayakan Idul Adha di rumah Emi Konita, sikap Ibunda JJ Govinda usai isu perselingkuhan Syahnaz jadi sorotan. Di tengah isu miring Syahnaz, Ibunda JJ Govinda baru-baru ini justru rayakan Idul Adha di kediaman besannya, Emi Konita. Di unggahan itu, kakak Syahnaz, Nisha Ahmad tampak mengunggah foto perayaan Idul Adha di rumah Emi. Tampak perayaan itu cukup meriah dan dihadiri banyak anggota keluarga. Namun dari semua itu ada satu hal yang mencuri perhatian publik, yakni kehadiran mertua Syahnaz alias Ibunda JJ Govinda. Di foto itu, Ibunda JJ tampak merayakan Idul Adha bersama keluarga besan. Di foto itu, Ibunda JJ tampak memangku cucu tercintanya alias Putri Syahnaz. Ia terlihat memasang raut bahagia ke arah kamera. Sayangnya, Syahnaz maupun JJ absen di foto keluarga itu. Tak hanya foto bersama, Ibunda JJ dan Emi Konita juga tampak berbelanja bersama. Keduanya bahkan memasang raut bahagia bak tak ada permasalahan.